lagu apaan nih? Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng agar kalian yang pertama kali tahu. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum sobat, kembali lagi di Indrakan Channel. Apa kabarnya? Terkadang kita sering mendengarkan lagu ketika kita di bis atau ketika di kereta dan dimanapun kita berada. Namun kadang kita ingin tahu judul lagu tersebut, namun kita bingung cara mengetahuinya. Untung saja ada aplikasi yang bisa membantu. Yuk kita langsung saja, kita buka Play Store, ketikkan Shazam, S-H-A-Z-A-M. Kita coba saja ya, download yang versi light, hanya berukuran 606 KB dari Shazam Entertainment Limited. Yuk kita download. Aplikasi ini membantu kita mengetahui siapa penyanyi dan judul lagu tersebut, judul lagu yang ada di sekitar kita jika kita ingin mengetahuinya, dengan catatan handphone kita berupa Android dan terkoneksi dengan internet. Handphone kita ini akan mendengarkan lagu tersebut secara langsung, akan terkoneksi ke database Shazam, dan database Shazam akan memberitahukan bahwa lagu itu berjudul apa. Yuk kita coba saja yuk. Kita coba untuk lagu barat ya. Tombol biru yang ada di layar Shazam. Oke. Sebelumnya izinkan aplikasi untuk mengakses mikrofon di handphone kita ya. Oke sobat, kita dekatkan handphonenya, atau yang terpenting si handphone ini dapat mendengarkan suara alunan musik yang berada di sekitarnya. Ya, langsung terdeteksi ya, ini penyanyinya dan judul lagunya. Oke sobat, kita lakukan percobaan terhadap lagu lokal ya. Oke, terdeteksi ya. Lagu lokal juga terdeteksi. Dengan kesimpulan begini, lagu lokal maupun lagu luar negeri semuanya dapat terdeteksi oleh database Shazam. Sekian video dari saya. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jika suka terhadap video seperti ini, share. Jangan lupa subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.